pemerintah kali ini mengutamakan selain ketokohan, tapi yang lebih diutamakan adalah pemerataan kedaerahan. Keempatnya adalah sebagai berikut. Satu, almarhum Tombo Lututu. Yang kedua, almarhum Sultan Haji Muhammad Idris. Yang ketiga, almarhum Haji Usmar Ismail. Yang keempat, almarhum Raden Arya Wangsakara. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan.